seperti sahabat. Sahabat itu akan menjadi yang pertama untuk menghulurkan tangan di saat tiada manusia di sekeliling yang mahu memberikan bantuan. Nak kahwin apa, Man? Aku nak kena tunggu lagi. Sahabat itu datangnya tiada kita sangka dan tiada kita duga. Kadang bermula daripada sebuah perkenalan biasa. Irman, Fauzan, kenapa yang gaduh ni? Ya, koyak saya pun nak tahu Quran. Saya nak bang ada, kata-kata ni nak koyak. Koyak dah kata nyari. Dah, tak mau gaduh. Salam, mari. Sahabat itu akan sentiasa menghalang kita daripada melakukan perkara buruk dan akan mengajak kita untuk melakukan perkara-perkara baik. Apa ni? Atau benda dosa? Hanya sibuk pula. Kubur kita masing-masing. Memang aku kubur masing-masing. Tapi kalau kubur nanti sebelah kubur aku, tak rasa aku terganggu ke? Dengan hang nazak. Isdani? Sahabat itu akan sentiasa berada di sisi untuk mendengar segala luahan dan coretan hati. Jan, aku tak ingin nak masuk syurga. Hang ni, siapa tak mau? Tapi aku banyak dosa ni. Macam ni lah, Man. Yang pernah Allah tu seluar langit dan bumi. Kita jangan putus asa. Kita minta ke Allah bagi kita syurga. Nanti kan, kalau masuk syurga, kan tariklah aku. InsyaAllah. Sekejap pun. Sekejap lah bagi pakai elok sikit. Lepas ni jadi lebih orang lah. Masih sebab yang banyak tolong aku. Payahlah cikgu sangat. Lagi pun aku kan. Man. Ada wang apa sorang-sorang. Untuk kadi duduk tunggu. Dan sahabat itu akan tetap terasa ada walaupun hakikatnya dia telah tiada lagi di atas muka bumi. Tapi kalau aku mati dulu macam mana? Mimpi kat sana. Dah nak stres dulu. Aku takkan lupakan stres. Tu ya? Oi. Man. Okey tak? Okey. Nak masuk dulu, tak kira aku masuk lah. Masuk lah.